Alright, oke, ini ada pertanyaan dari netizen ya di Instagram. Kita mau bacain dan kita mau jawab. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sepertinya seru kalau dijawab di YouTube ya. Ini ada dari James AWL, Jeven AWL. Namanya sulit juga ya. Bang, rekomendasi gitar sama efek budget 5JT. Oke. Rekomendasi gitar dan efek digital budget 5 juta. Oke. Jujur untuk 5 juta itu cukup cukup berat ya lo mendapatkan gitar dan efek digital yang proper ya. Di sini gue mau merekomendasikan yang proper. Proper itu nggak harus mahal banget, tapi setidaknya sudah oke gitu. Paling gue bisa merekomendasi ini ada yang namanya Vena Guitars. Kenapa di gitar yang gue merekomendasikan Vena Guitars? Karena menurut gue di range harga 3 jutaan ini yang udah paling proper menurut gue secara pribadi ya. Dia pakai alder body pertama. Gitar 3 jutaan cok, pakai alder body, Rosewood fingerboard, gokil ya, maple neck, terus dia Alnico pickups, dan ini model telecasternya ya, udah cakep banget, double binding, basicnya telecaster pada umumnya. Soundnya udah enak, playability-nya juga yahut. Ini neck pick up-nya. Middle pick up. Bridge. Secara sound playability udah cukup proper, ini di harga 3.250.000. Dan untuk pedal paling gue bisa merekomendasikan Valeton GP100. Kenapa GP100? Ya karena menurut gue pedal digital yang udah aman di harga 2 jutaan si Valeton ini nih, soundnya enak. Terus buat lo yang pengen buat manggung, di era sekarang kan jarang ya ada ampli ya, panggung kebanyakan clear stage, lo main di kafe-kafe, coffee shop kecil, lo udah bisa main langsung dan fungsionalnya cukup banyak, ada tunernya, pilihan soundnya juga banyak karena dia pedal digital. Ini ada beberapa sound yang favorit gue atau sound yang udah gue tweaking di Valeton GP100, ada 4 sound. Ini gue namain clean. Sound keduanya renyah, dia lebih... lebih renyah. Kenapa dinamain renyah? Karena lebih renyah. Situ aja Gus. Orang lagi bikin video. Oke. Okay. Itu. Dan ini bridge-nya. Terus ada crunch, ini juga sekalian kita cek sound ya, apakah benar ini bisa direkomendasikan di budget 5 jutaan jadinya. Bukan 5 juta, 5 jutaan. Valeton GP100 2.500.000, si Vena Guitar 3.250.000. Jadi 5.750.000. Cukup
direkomendasikan atau enggak? Yo, ini crunch-nya. Gitar yang playability-nya nyaman, materialnya jelas, dan pedalnya juga pilihan suaranya udah aman lah buat kalian yang biasa main reguleran atau cover-cover di rumah pun bagus, bisa jadi audio interface atau sound card si pedal ini. Jadi kalau ditanya rekomendasi 5 juta mungkin untuk yang benar-benar proper menurut gua, karena gua cukup rumit dalam memilih alat, mungkin agak berat. Tapi kalau lo mau spare budget 5.750.000, lo bisa dapetin si Vena Guitars ini dan Valeton GP100. Dan kalau lo beli di sini di Bambu Musik, gitar udah di setup. Valetonnya juga udah free preset dari gua. Preset yang tadi ada 4 preset, clean, renyah, crunch, dan juga drive. Jadi tinggal ready buat main aja dengan budget 5.750.000, guys. Oke, terima kasih. Semoga terjawab pertanyaan dari lo. Buat teman-teman yang mau nanya, nanya aja di kolom komentar di bawah ini. Sebisa mungkin gue akan jawab pertanyaan dari kalian semua.